Pur kenapa Kak Jenny? Gak apa-apa, dia cuma nanya aja kenapa aku pulang cepat. Ngapain Om Pur nanya-nanya kayak gitu? Iya, dia cuma mau mastiin aja, karena dia kan taunya aku pulang sore. Namanya juga tukang ojek, mungkin dia takut kehilangan pelanggan. Dipecat dari minimarket. Kok bisa? Ya suka-suka minimarketnya lah. Bang, ke rawa bebek 2. Ayo, Pak. Pur, kamu kan baru datang. Lah, baru datang kemana? Udah jelas-jelas gue duluan yang datang sampai sini. Kamu teh baru datang, Purnomo. Kan barusan kamu teh ke dalam ketemu sama Neng Rinjani, ya kan? Nah, gimana sih? Tadi yang awal-awal pertama, yang duluan kesini siapa? Kamu. Terus gue masuk ngapain? Ketemu Neng Rinjani. Bawa penumpang enggak? Enggak. Berarti gue enggak mau? Ngojek. Berarti kalau ada penumpang datang lagi sekarang nih, itu giliran? Kamu. Nah, ini yang ngerti. Ayo, Pak. Orang-orang pada nggak tahu kali kita makan di sini. Iya, iya. Kita trek yuk. Ya wes ya. Cendol manis dingin. Prak, toprak, toprak. Cendol manis. Prak, toprak, toprak. Om, Bagasnya ada? Gak ada, Dil. Bro, nenek-nenek juga tahu Bagas kagak ada di sini. Maksud si Pak Dil, dia nanyain Bagas ada di rumah apa kagak. Saya juga tahu, Man. Om, Bagasnya emang gak ada kok. Bagas itu lagi pergi sama ibunya ke PRJ. Wih, enak dong. Kalau nggak ikut? Yang penting udah ketemu sama artis. Tapi Bu, Bagas lapar. Loh ya sama toh, ibu juga. Sek. Ibu tak nelpon bapakmu dulu. Bagas duduk ya, Bu. Iya. Bapak ada di mana toh? Lagi mangkal di pos ronda. Yo wes Pak, ibu sama Bagas tak kesana yo. Lo, mau ngapain toh Bu? Bu? Matiin mau. Bini lu kenapa bro? Mau kesini. Mau ngapain? Nggak tahu, om teleponnya langsung dimatiin kok. Pak Haji, Mas John, pada tahu kagak? Si Faiz makin hari makin kagak bener aja. Masa bukannya ngurusin bengkel, dia malah ngojek. Iya bener cuy, tadi pagi aja dia bawa penumpang. Ya bukan tadi pagi, gue liat barusan Mas John. Waduh, berarti udah dua kali nih. Tahu tuh Mas John, si Faiz, terakar bener. Udah buka bengkel, ngojek juga. Iya. Ki, lu kagak boleh ngiri begitu. Lu juga bisa kerja lu, selain dari ngamen. Apaan Pak Haji? Maksudnya lu punya kacamata hitam? Aku punya gitar, ada gitar, lo nyanyi aja. Terserah lo nyanyi apa kayak yang lo bisa. Nah kacamata nih, kalau jarang pukul, kena lo langsung mijit. Kalau mau langsung praktek ayo. Masa musisi suruh mijit? Musisi apa lo, kan cuci lo. Masih sepi juga, bro. Iya, udah sabar, nunggu aja. Bu, tadi ada apa tuh telepon Bapak? Pak, bikinin ketoprak 2. Loh, emangnya tadi di PRJ enggak makan apa? Enggak, Pak. Mas toh, Pak, cepet bikinin ketoprak 2, Pak. Awas meletot.
awas meletot. Alhamdulillah dapat orderan GoPer Food sop buah. Oh, Mas Ferdi, Mas Jon? Iya. Oh iya, aku mau sekalian ngaduin lah kelakuannya si Faiz. Biar diomelin sama Umi Abinya. Eh, Jon, lu kagak boleh begitu lu, menjadi orang lu. Ya ini gak bisa dibiarin, Pak Haji. Kalau dia keenakan ngojek, saingan aku nambah, Pak Haji. Eh, itu rezeki orang. Terserah lu dah. Eh, Pak Haji. Tumben lu. Comeback, kembalian. Terserah aku, ntar. Kembalian ntar aja. Udah. Lu kok kira dua aja. Gue habis diomelin, Tis. Sama siapa? Sama penumpangnya tadi. Emangnya kenapa? Apa ya, gak tau deh. Gue tiba-tiba bawa motor gak konsen gitu. Pasti mikirin yang Rinjani ya. Berarti bener, Pur. Kamu teh jatuh cinta sama Neng Rinjani. Matahariku. Bulanku. Terus apa lagi, Pur? Bunga, bunga. Bungaku, terus? Bidadari, bidadari. Bidadariku, terus? Bunga dahlia. Bunga dahliaku, terus? Mawar, mawar. Mawarku. Melati. Melatiku. Semuanya indah. Kayak kebun. Bagas, ayo makannya yang bener. Tadi katanya lapar. Gas, dari kamu ke PRJ ya? Iya. Enak dong. Capek tahu. Nah kalau capek, tadi kenapa ikut? Bu Bu apa tuh, Leng? Rumah Anto yuk. Ngapain? Jam segini Anto masih bobo. Mau nonton TV. Tidur siang aja, yuk. Ya, Bu. Bu, mau nonton TV. Ya, udah tidur siang aja. Bu, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jus atau sebuah, Mas Jan? Jus buah, melon ya, satu. Oke, siap. Tunggu sebentar ya. Iya. Oh iya, Mbak Mira, masa tadi Pak Is ngojek? Ngojek? Iya. Masa? Beneran, tadi pagi aku ngeliat dia bawa penumpang. Tadi siang pengki yang liat.